cerita selanjutnya. Wow, aku suka ini, aku suka ini. Halo, lihat aku nggak? Iya. Aku naksir topinya. Aku naksir kacamatanya. Aku naksir ibir-ibir di bajunya. Ibir-ibir. Lah yang naksir orangnya siapa? Oh. Yang takutnya udah ada yang punya kan ya, Mbak? Oh, belum masih. Belum pernah ada yang memiliki? Belum sampai pernah. Sekarang? Belum pernah ada yang naksir? Mungkin habis ini. Kalau kata orang bilang kan kalau misalnya kemarin itu masa lalu, kalau sekarang masa kini. Nah, masa depan itu tergantung hari ini. Nah, abis hari ini ketemu. Oke, Mbak, siapa namanya? Nama saya Zara, cuman biasa dipanggil Sora, S-O-R-A. Zara jadi Sora diplesetin? Ah, enggak, soalnya saya cosplayer. Jadi lebih sering pakai nama Sora dibanding Zara. Kalau Zara oh, nama Sora. Sora itu kayak nama Korea, Jepang gitu. Jepang, kan? Artinya langit. Oh, artinya langit. Bukan berarti hari ini mau cosplay? Enggak. Mau nyanyi. Oke. Mari. Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Dananganku tak henti bersajak tentang sorry. Oh, enggak apa-apa. Lanjut. Ulang lagi. Oh, itu kan improvisasi, enggak apa-apa. Kalau di narsis pol bebas. Iya. Ulang lagi boleh. Setiap ku melihatmu, setiap kamu ngelihat dia mumet. Sesek gitu kan? Setiap kamu lihat dia, kehabisan kata-kata maksudnya. Aku juga suka kayak gitu, emang. Mungkin coba lihat lagi. Oke. Setiap ku melihatmu. Ku coba lihat lagi. Ku coba tengok lagi. Oh iya. Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Dananganku tak henti bersajak tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak mungkin anggap ku ada. Ku tak bisa menggapai. Itu emang langit gak bisa digapai, emang bener-bener. Ku tak bisa, ini lagu buat langit. Ya, buat langit. Lagu lain ada lagi lain. Kalau dabar bisa lah. Dabar? Oh bisa dabar, oke okay, dabar. Cosplay gitu kan. Orang tua jangan jijik ya tapi. Enggak. Gak apa-apa. Tarik napas dulu abis. Kau tak bisa menggapai, mu capek ya. Iya emang. Yaudah mulai ya. Ya oke. Hai ya Sastro Nican. Nenek Sastro Nican Citeru. Sorachan wa Sastro Nican Daisuki. Hontoni dai suki. Dakara Sastro Nican sukiete kudasai ya. Ne onegai. Sastro Nican baka. Sorachan wa Sastro Nican dai kirai yo. Hontoni dai kirai. Sukai. Aku baru lagi nungguin. Sukai kan? Kok sokai sih? Aku lagi nungguin. Aku lagi nungguin itu sebenarnya sih. Gak ngerti kan? Alhamdulillah. Artinya apa sih? Artinya apa ya? Jadi intinya nembak. Maksudnya aku mau suaranya kayak tadi tapi pakai bahasa Indonesia. Luruh mati aku. Pakai bahasa Indonesia benar. Matai kakak Sastro. Nenek, kakak Sastro tau gak? Aku tuh suka sama kakak. Oh, terima kasih. Jadi kakak mau gak jadi pacar aku, pacar Sora? Mau gak? Gak mau ya? Ih, aku benci deh sama kakak. Kalau misalnya direspon kan jadi agak gimana, nah makanya improve aja. Mandiri dong. Jadi ada jawabannya ditolak. Aku juga sering gitu. Ya improve sendiri, sambil sendiri. Gitu. Saking mandirinya itu saking gitu. Mandirinya. Iya. Soalnya saya udah sering ditolak, jadi anggap aja ditolak gitu.
Oh gitu, aduh maaf. Optimis banget ya? Optimis lu. Optimis kok ditolak. Sudah menjadi sesuatu yang biasa gitu ya. Iya, jadi udah. Tapi memang cita-citanya mau jadi dubber atau enggak penyanyi? Ya dubber bisa sih, cuman lebih kepinginnya stand up sama jadi YouTuber vlog apa food vlogger sih. Food vlogger. Soalnya saya suka makan. Oh, multi talenta. Bagus. Benar bagus. Yang jangan nyanyi, Mbak. Yang mending jangan nyanyi. Udah dia pergi. Kenapa jangan nyanyi? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku berasa loh kayak dimarahin tadi. Kuta bisa menjadi hati itu loh. Iya emang deh. Berarti berasa. Berarti Mbak Sita kan ngerasa dia lagi marah bukan lagi nyanyi kan? Tapi itu lagunya tentang marah. Jadi memang yang penting itu sampai. Pesannya sampai ya. Jadi sampai. Cerita orang depresi kan enggak bisa dapetin yang dia suka gitu kan. Keren. Kasih. Sabar itu bisa Doraemon. Belum nyampe situ sih, lebih suka jadi hantu. Pura-pura so imut gitu. Hantu Jepang. Oh, hantu bisa. Ya. Hantu Jepang yang imut. Cuman kalau hantu ketawanya doang. Itu bukan hantu Jepang, itu kuntilanak. Hantu Indonesia itu. Ya Allah. Oh, kaget aku. Keren sih. Kuat sampai. Lebih cocok jadi kuntilanak, Mbak. Sumpah kaget aku. Bisa mirip banget. Banyak pernah jadi kunti? Baru seminggu yang lalu jadi kunti. Ini beneran. Beneran. Baru syuting promosi suatu film gitu. Oh, keren. Anya Geraldine belum tentu lah bisa jadi kunti. Makanya kita tuh harus bangga loh. Setiap orang punya kelebihan masing-masing ya. Biasanya kalau enggak jadi kalau kunti kan job. Kalau aku lebih seringnya cosplay tuh jadi Chucky bisa. Chucky. Heeh. Chucky tuh gimana tuh? Yang Chucky film Chucky, cosplay. Iya. Gimana tuh ngomongnya? Ya enggak ngomong sih jatuhnya, soalnya ekspresi. Ekspresi coba ekspresi. Ekspresinya kayak apa? Coba ih. Ada lampu, tolong mati lampu. Coba biar lebih seru. Mama istighfar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini. Kamu dari mana? Telur, kopi hitam. Ayam kalkun, manis. Enggak. Keren. Kamu pernah ngebayangin gak sih kayak 5 tahun lagi tuh kamu kayak jadi seseorang yang gimana gitu? Dubber terkenal kah? Paling pengen kalau abis dari sini coba latihan buat stand up. Dari dulu pengen jadi stand up aja. Okay, stand up. Gak gitu. Bisa, sorry, gua gak bisa, gua gak bikin materi soalnya. Itu udah standing kok. Ah, gak bisa. Oke, okay, langsung aja yuk, skuy. Yuk. Kita sebagai perwakilan netizen akan memberikan komentar. Dari siapa dulu nih? Ladies first. Gak, dari dia dulu ya, kali ini dari dia dulu. Sastro, kasih paham. Sastro nih, Chan, unikain. Banyak unik sih, unik, pede. Jadi dapur aja nih, Mbak. Tapi spesialis horor. Karena soal Mbaknya itu paketnya sangat menyeramkan. Paketnya menyeramkan. Ya kalau dari aku sih, tadi ya, bahasa Jepangnya itu udah keren banget ya. Mungkin apa ya, kedepannya ditambahin bahasa-bahasa lain nih. Biar apa, skillnya Mbak Zahra tuh bisa. Cina masih bisa lah kalau Cina. Ah tuh kan, akhirnya keluar lagi tuh Cina. Cina bisa juga? Sedikit tuh. Banyak banget bahasanya. Ya cuman kalau translator lu, Mbak. pengennya tapi enggak kesampaian. Kalau translator jatuhnya Inggris. Aku perlu bahasa satwa, sumpah. Waduh, mantan-mantan aku satwa semua. Oke, dari aku. Nih. Tetaplah anti sederhana. Wah, ini kalau ini parah. Kenapa? Anti sederhana berarti enggak boleh. Buka. Hidup tuh ya enggak boleh sederhana, harus cetar, membahana, kuat, harus heboh. Yang sederhana itu sikapnya, betul nggak? Alah, oh itu masih aku kira tadi diskriminasi sama orang Padang. Ini dari gayanya aja tuh udah nyentrik. Terus dia segala bisa, nyanyi bisa. Pede jangan ditanya lah. Kalau pede jangan ditanya. Terus ngunti bisa ngunti. Suaranya bisa berapa oktav? Bisa. Cita-citanya tinggi, iya. Terus gak semua orang bisa bahasa Jepang. Iya, nah, cuman saran nih, saran-saran.
aktif nggak sosial medianya? Ada. Aktif. Isinya kontennya apa? Pinginnya sih kalau ini lebih ke YouTube. Soalnya kalau Instagram agak berat. Kalau YouTube pinginnya kayak reaction makanan-makanan gitu kan lumayan kan, sekalian nyalurin hobi makan sekaligus bikin pakai bahasa Jepang. Setelah pulang dari sini nih, udah harus jalanin itu. Jepangku Jepang nonton drama, nonton kartun, nonton anime, Kak. Jadi Jepang otodidak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Campur aja. Tadi TikTok nih mulai kayak sekarang tuh kayak Oni-chan, Chang-chang gitu. Apa kayak ngapain gitu bikin kayak begitu kan ada. Kalau di food yang bloggerku konsepnya sambil cosplay sama make topeng. Oh. Jadi makan bagus. Topengan. Belum ada kuntilanak. Itu ASMR kuntilanak belum ada. Lanjutkan. Semangat, Kak Sora. Semangat. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye. Lemes gua, Cok. Lisan. Lemes. Keringat dingin. Iya lah. Anaknya tuh tadi. Waduh. Keren kok. Cuma kurangnya satu. Tadi kenapa kita nggak nyuruh ini ya? Pocong ngejepit pintu suaranya kayak apa ya? Pocong ngejepit pintu tuh gimana?